Gia telepon Mama. Di situ Gia baru bilang kalau kalian sudah berpisah. Kenapa kamu gak bilang sama Mama? Saya gagal menyelamatkan pernikahan saya. Aku tahu kamu marah. Aku tahu hari ini akan terjadi. Aku gak ada kamu gak bisa. Maksud kamu apa? Aku bisa jamin ini kali terakhir kita ketemu. Lu dapat undangan pernikahannya, Gia. Maksudnya apa ya? Kak Joy ngasih posisi itu ke lo gitu aja. Kok gue gak percaya ya? Gue beneran gak tahu apa-apa nih. Sebelum ada lo di sini, semuanya baik-baik aja. Aku minta maaf. Aku butuh waktu untuk bicara. Stop sekarang. Aku belum tanda tangan surat perceraian. Aku masih suami kamu. Dengerin aku. Stop. Lo jauh-jauh sih cuma ngomong itu.